Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Aris. Selamat datang di channel Penomen Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qian Kun atau Martial Universe Season 6 Episode 32 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Ketika Song Zhen saat ini benar-benar ditelan oleh mulut pelahap surgawi Lindong, pada saat yang sama di medan pertempuran lainnya, termasuk Su Ying dan yang lainnya juga merasakan keributan ini. Setelah itu, wajah mereka juga dengan cepat menjadi lebih pucat seketika. Sangat kuat. Dibandingkan dengan wajah putih pucat kelompok Su Ying, kegembiraan liar dan ekspresi terkejut muncul di wajah kelompok Liu Bai. Itu lama kemudian sebelum mereka mengucapkan dua kata ini dengan susah payah. Lindong sengaja menggunakan metode yang mirip dengan kekuatan pelahap agar tidak mengekspos keberadaan simbol leluhur pelahapnya. Selain itu, riak di antara keduanya juga agak mirip. Karena itu, mudah baginya untuk meniru gerakan itu. Dahwar, dahwar. Di bawah fokus Lindong, cahaya hitam yang menyelimuti Song Zhen tiba-tiba mulai bergetar hebat. Sepertinya ada sesuatu di dalamnya yang berjuang dengan liar. Song Zhen yang ditelan olehnya dengan jelas menunjukkan beberapa jejak menjadi gila. Serangan mengerikan meletus dalam cahaya hitam. Seseorang bahkan bisa mendengar raungannya yang marah dipancarkan secara samar. Ekspresi cukup banyak orang berubah sedikit setelah mendengar raungan Song Zhen. Raungan itu berisi perasaan bertemu dengan jalan buntu. Mungkinkah mulut pelahap surgawi yang digunakan Lindong benar-benar merepotkan sampai-sampai Song Zhen tidak dapat melarikan diri? Beberapa sidik jari terus muncul ke permukaan pada cahaya hitam. Semua orang bisa merasakan sikap histeria orang di dalamnya. Namun, harus dikatakan bahwa kekuatan Song Zhen yang sebenarnya cukup kuat. Meskipun dia telah terjebak dalam keadaan berbahaya ini, usahanya yang liar dan habis-habisan telah menyebabkan banyak garis retakan benar-benar terbentuk pada cahaya hitam pekat yang tampaknya tidak dapat dipecahkan ini. Dan madawar, garis retakan itu menyebar dengan cepat. Akhirnya, itu benar-benar menyebar. Pada saat yang sama, banyak sosok cahaya juga meletus dari dalam dengan kecepatan seperti kilat. Mereka terengah-engah saat mereka berhenti di udara. Ekspresi mereka pucat pasi saat mata mereka menjadi ganas seperti hantu jahat. Dia telah keluar. Banyak seruan meletus dari sekitar area berbatu yang berantakan saat semua orang memandang Song Zhen yang telah memecahkan cahaya hitam. Songku, Xu Ying dan yang lainnya menghela nafas lega, tampak seolah-olah mereka telah dibebaskan dari beban yang berat. Sepertinya kamu benar-benar terlalu banyak berpikir. Songku tersenyum ganas ketika dia melihat Martin sebelum berbicara. Apakah begitu? Martin mengangkat alisnya, wajahnya berisi senyum main-main. Hati Songku langsung tenggelam ketika dia melihat senyum pihak lain ini. Pada saat ini, Song Zhen yang muncul dari cahaya hitam menatap tajam ke arah Lindong. Ekspresinya begitu merusak sehingga kata-kata tidak bisa menggambarkannya dengan benar. Maus. Song Zhen tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu saat sosoknya langsung bergegas keluar. Angin telapak yang sangat ganas membanting dengan marah ke arah Lindong yang menunggu dari segala arah. Namun, Lindong tidak melakukan apapun dalam menghadapi serangan Song Zhen ini. Dia perlahan menggelengkan kepalanya saat matanya menatap Song Zhen yang tampak menakutkan dengan ketidakpedulian. Setelah itu, dia dengan lembut mengangkat tangannya dan dengan lembut bertabrakan dengan angin telapak tangan Song Zhen. Bam! Sebuah suara yang jelas dipancarkan. Namun, fluktuasi kuat yang mengejutkan yang diharapkan tidak muncul. Angin telapak tangan Song Zhen yang tampaknya ganas telah benar-benar tersebar ketika melakukan kontak dengan tangan Lindong. Apakah masih ada kekuatan yang tersisa di dalam tubuhmu? Lindong mengangkat kepalanya. Dia melihat wajah biadab yang berada dalam jarak dekat. Itu mungkin baginya untuk mendeteksi semburan seperti ketakutan yang muncul dari dalam mata pihak lain. Setelah itu, Lindong tersenyum kecil. Kekuatan mengerikan di telapak tangannya meletus seketika. Krak. Suara tulang retak bergema di atas tanah berbatu yang kacau ini dengan cara yang menusuk telinga secara instan. Krak. Suara tulang retak terdengar di tanah batu yang berantakan. Seketika, semua kekacauan dan kebisingan mereda. Ketika semua orang menoleh untuk melihat ke tengah tanah, tubuh Song Zhen melayang di udara saat dia mengelurkan telapak tangan kanannya. Namun, ia tegas dihentikan oleh tangan Lindong. Suara tulang retak muncul dari tempat ini. Tulang siapa yang patah? Pikiran ini melintas di benak semua orang.
Mereka semua tahu bahwa pemenang mungkin akan segera muncul. Karena itu, tidak ada dari mereka yang berani mengedipkan mata. Hah? Di tengah keheningan, sosok elegan Lindong tiba-tiba bergeser. Segera, senyum sedingin es perlahan muncul di wajahnya. Sementara itu, ada niat membunuh yang kaya mengalir dalam senyumnya. Setelah dia tersenyum, Lindong tiba-tiba maju selangkah. Telapak tangannya seperti cakar elang saat dia dengan erat mencengkeram pergelangan tangan Song Zhen. Setelah itu, dengan sentakan lengannya, kekuatan besar segera mencabut Song Zhen dengan paksa. Setelah berputar-putar di udara, Lindong akhirnya membantingnya dengan kejam ke batu besar di depan mata orang banyak yang kebingungan. Wuar! Gema yang dalam dan jantung berdebar yang dihasilkan ketika tubuhnya terbanting ke batu besar itu terdengar di seluruh arena. Segera, batu besar itu meledak berkeping-keping, sementara kerikil berterbangan kemana-mana. Dampak mengerikan itu tanpa syarat menyembur ke tubuh Song Zhen. Seketika dia merasa seolah-olah semua organ di tubuhnya telah bergeser karena benturan itu. Saat dia memuntahkan seteguk darah segar. Namun, saat tubuhnya mendarat, wajah dingin Lindong sekali lagi muncul di hadapannya. Tampaknya ada rasa dingin dari kedalaman yang tak terduga yang memancar keluar dari matanya. Dan masih mempertahankan cengkeramannya yang erat di pergelangan tangan Song Zhen, Lindong mengerucutkan bibirnya sebelum dia menyeret Song Zhen dan lari. Setelah itu dia dengan kejam melemparkannya ke batu-batu besar di dekatnya. Di arena, batu-batu besar terus meledak. Lindong terus mencengkeram Song Zhen dan menggunakan tubuhnya seperti kelelawar. Dengan cara yang sangat mendominasi, dia melemparkan Song Zhen ke batu-batu besar itu dengan cara brutal dan bertubi-tubi. Semua orang di tanah batu yang berantakan tampaknya telah melambat. Saat mereka menatap Song Zhen yang tak berdaya, mereka semua tanpa sadar mengembuskan nafas udara dingin saat keterkejutan merasuki mata mereka. Mereka semua tidak bisa percaya bahwa individu tingkat atas yang berasal dari salah satu dari 10 kerajaan super besar dan telah memperoleh warisan Taozong akan benar-benar kalah dari Lindong dengan cara yang menyedihkan. Tenggorokan King Feng berguling sementara dia menelan seteguk air liur. Melirik tangan Lindong yang berlumuran darah, dia berbalik untuk menemukan Song Zhen yang lemah hanya untuk menemukan Lindong yang tanpa ekspresi. Tiba-tiba, tanpa alasan tertentu, rasa dingin melonjak di seluruh tubuhnya. Orang ini benar-benar menakutkan. Song Zhen benar-benar kalah. Lan Ying dengan lembut menghela nafas dengan ekspresi rumit di wajahnya. Meskipun dia bisa merasakan aura lemah Song Zhen, dia tidak tahu mengapa Song Zhen tiba-tiba kehilangan segala cara untuk melawan. Jelas ini pasti salah satu trik aneh dari Lindong. Selanjutnya, bahkan dia merasa takut dengan taktik ini. Begitu pertempuran ini berakhir, Su Ying dan yang lainnya kaget saat mereka menatap pemandangan ini. Sementara itu, wajah pucat mereka berubah semakin pucat. Hasil ini benar-benar melebihi harapan semua orang. Lagi pula, mustahil bagi mereka untuk membayangkan bahwa Song Zhen benar-benar akan dikalahkan. Lebih jauh lagi, dia kalah begitu dahsyat dari seseorang yang hanya berada di ranah 4 Yuan Nirwana dari kerajaan peringkat rendah. Apakah Lindong begitu kuat? Ketakutan samar-samar mengalir di mata mereka ketika Su Ying dan yang lainnya melihat bagaimana Lindong dengan santai menyalahgunakan tubuh Song Zhen seperti senjata. Kemarahan dan kekerasannya yang luar biasa menyebabkan hati mereka bergetar. Kakak senior, Song Gu dan Song Ba juga terpana oleh adegan ini. Namun mereka segera pulih kembali. Segera kemarahan melonjak ke mata mereka sebelum sosok mereka melintas ketika mereka berusaha menyelamatkannya. Anakku sudah bermain denganmu cukup lama. Kurasa sudah waktunya untuk mengakhirinya. Saat Song Gu hendak bergerak, sosok seperti hantu secara misterius muncul di depannya. Ketika dia melihat wajah cantik yang tersenyum itu, pupil Song Gu langsung menyusut. Martin mencondongkan tubuh ke depan sebelum dia langsung menutup celah antara dia dan tubuh Song Gu. Setelah itu, telapak tangan yang dipenuhi dengan cahaya ungu gelap samar-samar berubah menjadi cakar hitam. Dengan hembusan keras, itu merobek langit. Sebelum Song Gu punya waktu untuk bereaksi, telapak tangan yang sedingin es itu telah menghantam telapak tangannya dengan kuat. Tubuh Song Gu mengeras. Detik berikutnya, tubuhnya langsung terbang keluar saat dia memuntahkan darah. Akhirnya, dia mendarat dengan mengerikan di tanah dan tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup. Kakak kedua, Song Ba yang sudah mengambil beberapa langkah ke depan segera berseru kaget ketika melihat pemandangan ini. Namun, sebelum Song Ba bisa menyelesaikan kalimatnya,
geraman harimau yang dalam yang dipenuhi dengan niat membunuh yang biadab terdengar dari belakangnya. Transformasi ilahi, cakar setan langit. Setelah itu, angin kecut yang mengerikan menyapu dari belakang dan membungkusnya. Ketika dia merasakan angin kencang yang ganas itu, ekspresi Songba berubah drastis saat dia dengan cepat berbalik. Cahaya kemasan yang cemerlang dengan cepat diaglomerasi dalam sekejap mata itu telah berubah menjadi perisai emas yang kokoh. Mak jedir. Setelah perisai emas itu terwujud, cakar harimau besar dan hitam dengan cepat tiba tanpa sedikit pun keraguan. Itu membawa niat membunuh yang buas karena langsung menghantam perisai itu. Buat gempa susulan yang mengerikan menyapu saat cahaya hitam mengamuk di langit. Namun, yang membuat Songba bingung, retakan mulai muncul dengan cepat di perisai emas itu. Saat retakan itu tumbuh dengan cepat, hanya dalam hitungan detik, mereka telah mencapai batasnya. Akhirnya, perisai emas itu meledak dengan dentuman keras. Mak debuar. Begitu perisai itu meledak, Songba yang berdiri di belakangnya telah kehilangan garis pertahanan terakhirnya. Saat cakar harimau hitam itu menyapu dengan satu sapuan, seluruh tubuhnya dengan kejam terlempar jauh ke dalam tanah. Saat tanah runtuh, parit raksasa muncul. Sementara itu, Songba langsung terkubur di parit yang dalam itu. Dan dahuar, sosok berotot yang tampak seperti iblis mendarat di samping parit. Shouyan yang sedikit terluka menyeka noda darah di wajahnya dengan kelihatan buas di matanya. Lengannya terentang sebelum dia langsung mengeluarkan Songba yang tidak sadarkan diri. Ketika orang banyak di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka langsung terdiam. Hanya dalam hitungan detik, dua dari tiga iblis Song telah dikalahkan secara instan. Salah, mungkin ketiganya telah dikalahkan. Segera semua perhatian mereka dengan tenang bergeser. Debu memenuhi arena, sementara semua batu besar di dekatnya telah dihancurkan oleh Lindong. Tentu saja, senjata yang digunakan adalah tubuh fisik Song Zhen. Di tengah debu, sesosok perlahan muncul, namun langkah kakinya yang lembut menyebabkan hati beberapa orang bergetar. Pria itu akhirnya muncul dari debu dan sosok elegan itu secara alami milik Lindong. Saat ini, ada senyum lembut di wajahnya, sementara tangannya berlumuran darah. Setelah itu, dia menyeret sosok yang sedikit bengkok saat dia perlahan berjalan keluar. Manapun dia berjalan melewatinya, jejak darah akan mengikuti dan itu sangat menarik perhatian. Setelah dia muncul dari debu, Lindong mengayunkan tangannya sebelum dia langsung membuang sosok berlumuran darah itu seperti sepotong sampah. Dong! Suara yang dalam dari pria yang mendarat di arena itu sepertinya langsung mengenai hati semua orang dan menyebabkan tubuh mereka bergetar hebat. Apakah itu benar-benar bos dari tiga iblis Song, Song Zhen? Di tanah batu yang berantakan, semua orang menatap sosok berdarah itu sebelum mereka berbalik untuk melihat senyum di wajah Lindong. Segera, sensasi dingin muncul di hati mereka. Orang itu terlalu kejam dan dia benar-benar memukili seorang praktisi tingkat 5 Yuan Nirwana sampai keadaan yang sangat menyedihkan. Hei, apa masih sanggup untuk berkelahi? Lindong mengangkat kepalanya saat dia menatap Shuying dan yang lainnya yang memiliki ekspresi pucat di wajah mereka sebelum dia tertawa dan bertanya. Senyum Lindong cukup menyenangkan, namun bagi Shuying dan yang lainnya, dia tampak seperti iblis. Segera, wajah mereka berubah menjadi putih pucat. Setiap perlawanan di hati mereka telah benar-benar hancur begitu Lindong membuang sosok berdarah itu. Hei, jika kamu tidak sanggup bertarung lagi, cepat serahkan sekelin warnamu dan nyalah. Ekspresi Shuying dan yang lainnya berubah-ubah, namun akhirnya mata mereka meredup. Mereka semua mengerti bahwa kali ini mereka benar-benar kalah. Lampok Lindong menang. Di atas sebuah batu besar, Lanying menghela nafas lega. Sementara itu, kelihatan aneh melintas di matanya saat dia bergumam pelan. Tiga iblis Song benar-benar telah kalah. Trio Lindong pasti akan naik di peringkat emas Nirwana dan menjadi individu yang paling mempesona di medan perang kuno. Lanying mengangkat kepalanya saat dia menatap gunung 100 dinasti yang membentang ke awan. Kemungkinan bahkan sekte super itu yang mengamati pertarungan ini dengan tajam akan terkejut dengan hasil ini. Lindong perlahan melangkah maju di depan kerumunan yang benar-benar sunyi. Ketika dia mencapai tubuh Song Zhen, dia membungkuk dan melepaskan tangannya. Segera, sekelir warna berwarna ungu emas muncul. Cukup banyak orang di sekitar yang meneteskan air liur ketika mereka melihat sekelir warna berwarna ungu emas itu.
Selama mereka bisa mendapatkan itu, mereka akan mendapatkan kualifikasi untuk maju ke peringkat emas Nirwana. Tentu saja, terlepas dari keinginan mereka, tidak ada yang benar-benar berani melakukan apapun. Bahkan, tiga iblis kuat dari klan Song telah dikalahkan oleh kelompok Lindong. Oleh karena itu, alih biasa, mana ada yang berani menantang mereka. Song Zhen kini hanya bisa berteriak, "Lindong, kamu benar-benar berani menyinggung kerajaan iblis langitku. Kamu sedang mencari kematian. Aku mungkin tidak bisa melakukan apapun padamu di dimensi kuno ini. Tapi begitu kita meninggalkan tempat ini, kekuatan kerajaan iblis langitku sudah cukup untuk menghancurkanmu menjadi bubur." Song Zhen benar-benar tangguh. Meskipun dia telah benar-benar dihancurkan oleh Lindong ke dalam keadaan yang menyedihkan, dia masih bisa hidup. Matanya yang sangat lemah dan ganas menatap Lindong saat dia terengah-engah. Ekspresi Lindong acuh tak acuh. Dia mengabaikan Song Zhen dan langsung meraih tangan yang terakhir. Setelah itu, dia mengambil segel nirwananya. Cahaya melonjak saat dia begitu saja menyerap semua segel nirwana emas ungu miliknya. Astaga! Setelah Lindong menyerap segel nirwana ungu emas Song Zhen, segel nirwana miliknya yang awalnya memiliki kilau ungu emas segera melepaskan cahaya ungu. Cahaya menjadi semakin padat sebelum akhirnya benar-benar berubah menjadi warna ungu emas. Pada saat ini, Lindong telah secara resmi melangkah ke peringkat emas Nirwana. "Lindong, tunggu saja. Setelah kita meninggalkan domain kuno ini, aku akan memastikan kamu mati dengan menyedihkan." Song Qing sangat marah ketika dia melihat ini. Wajahnya yang sudah berlumuran darah segar tampak semakin terdistorsi. Namun, dia tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk bertarung dengan Lindong saat ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengaum dengan marah. Sementara matanya dipenuhi dengan kekejaman yang kaya. Lindong menyipitkan matanya sedikit saat dia melihat Song Zhen yang berteriak. Teriakan yang terakhir segera terhenti. Song Zhen telah merasakan niat membunuh yang sebenarnya dari mata Lindong. "Karena kamu telah berulang kali mengingatkanku untuk menyingkirkan akar masalahku. Sepertinya kamu mungkin sedikit kecewa jika aku tidak bertindak seperti yang kamu katakan." Lindong tersenyum, namun senyumnya mengungkapkan aura dingin. "Ya." Lindong tidak memberi Song Zhen waktu untuk bereaksi setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia mengepalkan tangannya sebelum tombak tulang buaya surgawinya dengan cepat muncul. Itu langsung berubah menjadi kilatan dingin yang dengan kejam akan melesat untuk tenggorokan Song Zhen. Cahaya dingin diperbesar di mata Song Zhen. Ekspresi terkejut juga muncul di matanya. Jelas, dia tidak menyangka Lindong akan mengabaikan fakta bahwa dia berasal dari kerajaan super dan benar-benar menyerangnya secara langsung. Terlepas dari betapa terkejutnya dia saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas terhadap Lindong. Karenanya, yang bisa dia lakukan hanyalah melihat cahaya dingin yang langsung tiba dengan ekspresi ketakutan. Mak-bret! Namun, mata Lindong tiba-tiba menyusut tepat ketika ujung tombak yang berisi cahaya emas menembus ke arah Song Zhen. Sebuah cahaya tiba-tiba merobek ruang sebelum bertabrakan dengan ujung tombak dengan kecepatan seperti kilat. Gelombang demi gelombang kekuatan yang sangat kuat meletus, dan itu benar-benar paksa mengguncang tombak tulang Lindong sampai bergerak. Ujung tombak memotong wajah Song Zhen, meninggalkan bekas luka berdarah yang dalam. Setelah itu, dengan keras merobek selokan setinggi 100 kaki di tanah. Lindong tanpa ekspresi saat dia melirik Song Zhen yang memekik sambil menutupi wajahnya dengan tangannya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Nada suaranya acuh tak acuh. "Ini adalah dendam antara kami dan kerajaan iblis langit. Bolehkah aku tahu teman mana yang ingin campur tangan?" Astaga! Perhatian semua orang tiba-tiba teralih sebelum mereka akhirnya berhenti di sebuah pohon raksasa yang tidak jauh dari sana. Tiga sosok muncul di tempat itu. Orang di depan tampak seperti seorang pemuda. Dia mengenakan pakaian putih dan sepertinya ada gambar matahari terbit di pakaian putihnya. Pria itu tinggi dan dia terlihat sangat tampan. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan ada aura unik yang mengalir darinya. Dua pria dengan ekspresi malas juga berdiri di belakang pria berpakaian putih ini. Pakaian mereka juga memiliki gambar matahari terbit yang besar. Kemungkinan besar mereka berasal dari kerajaan yang sama. Apakah itu Kintian dari Kaisaran Tianyun? Lingkungan sekitar meledak menjadi banyak seruan yang berisi kejutan besar ketika mereka bertiga muncul. Lindong bisa mendengar rasa hormat yang sangat padat dari dalam suara mereka. Kaisaran Tianyun? Lindong membekukan matanya.
ekspresinya menjadi jauh lebih serius. Kekaisaran Tianyun menduduki peringkat nomor 1 di antara 10 kerajaan super. Bahkan Yan Tian tertarik padanya. Kelompok Lanying yang terletak di atas batu besar lainnya sedikit mengernyit saat melihat ini. Namun mata mereka mengandung ketakutan yang kaya. Yan Tian menatap Lindong dan berbicara dengan senyum tipis. "Teman ini, kelompok Song Zhen telah dikalahkan. Aku pikir yang terbaik bagi seseorang untuk tidak berlebihan dalam melakukan apapun. Bukankah begitu?" Yan Tian mengeluarkan aura yang luar biasa dan ada semangat meyakinkan yang terkandung dalam kata-katanya. Sepertinya dia adalah seseorang yang selalu dikagumi oleh semua orang. Meskipun dia mengutarakan kata-katanya sebagai pertanyaan, Lindong tidak mendengar nada yang sedikit mendamaikan dalam kata-katanya. Sebaliknya, itu terdengar lebih seperti perintah. Mata Lindong berkedip saat dia mencengkeram telapak tangannya. Dia segera menarik tombak tulangnya. Meskipun dia tidak senang dengan nada suara Yan Tian, tidak perlu baginya untuk berbenturan dengan yang terakhir. Kekaisaran Tianyun adalah yang terkuat dari 10 besar kekaisaran super dan kekuatannya pasti akan sangat menakutkan. "Ambil sekelir warna mereka." Lindong menoleh ke arah Marty dan berbicara dengan lemah. Marty dengan malas melirik kelompok Yan Tian setelah mendengar ini. Setelah itu dia berhenti berbicara lebih jauh. Dia berbalik dan mengambil sekelir warna dari kelompok Songku. Namun saat Martin bergerak, mata Yan Tian berkilat. Dia merenung sejenak sebelum dia berbicara. "Kalian semua, bisakah kalian juga tidak melakukan ini? Karena kekaisaran Tianyun dan aku. Bagaimanapun juga, tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan sekel emas nirwana berwarna ungu emas." Semua orang di sekitar menjadi diam setelah dia berbicara. Adalah sangat umum bagi seseorang untuk mengambil sekel nirwana mereka setelah dikalahkan dan tidak ada yang akan berpikir bahwa ini berlebihan. Itu karena sekel nirwana adalah hadiah untuk pemenang. Meskipun semua orang memahami aturan ini di dalam hati mereka, tidak ada yang berani menentang ketika mereka melihat bahwa orang yang berbicara adalah pemimpin kekaisaran paling kuat di medan perang kuno ini, Kekaisaran Tianyun. Kelompok Liu Bei memiliki ekspresi yang agak jelek. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum mereka berbalik untuk melihat Lindong, jelas menunggu keputusannya. Ekspresi Lindong tidak banyak berubah meskipun ada perhatian. Faktanya, matanya tidak memiliki sedikit pun kemarahan. Dia menoleh, melihat ke arah tiga raksasa dan bertanya dengan suara tenang, "Jika kita dikalahkan hari ini, apakah menurutmu kelompok Song Zhen akan menunjukkan belas kasihan dan tidak merebut sekel nirwana kami?" "Mereka tidak hanya akan merebut sekel nirwanamu, kemungkinan besar kamu akan dibunuh juga." Ini adalah mungkin pemikiran umum di benak cukup banyak orang sekitar. Yan Tian menatap Lindong dari atas dengan tangan di belakang punggungnya. Dengan senyum tipis dia berkata, "Meskipun kelompok Song Zhen bertindak dengan cara yang arogan, mereka mungkin bukan orang yang tidak masuk akal." "Omong kosong, beberapa orang membuka mulut mereka, kata-katanya hanya bisa menipu seorang anak." Lindong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia jelas merasa bahwa kata-kata Yan Tian sangat lucu. Karena itu, dia tidak berencana untuk mengganggu mereka. Dia melihat ke arah kelompok Liu Bei dan melambaikan tangannya. "Lakukan saja, kumpulkan hadiah kalian." Berdiri di pohon besar, Yan Tian menyeringai sebelum dia menggelengkan kepalanya dengan desahan lembut. "Hush." Sosok manusia di belakang Yan Tian tertawa dengan cara yang aneh saat yang terakhir menggelengkan kepalanya. Sosok itu bergegas keluar dengan suara hush dan muncul di depan Lindong dalam sekejap. Sebuah cahaya dingin melonjak di ujung jari yang terakhir. Itu memiliki kekuatan dingin yang meresap di atasnya karena tanpa ampun menekan ke arah dahi Lindong. Ekspresi Lindong berubah sedikit dingin ketika dia melihat orang ini menyerang sesuka hatinya. Namun, sebelum dia bisa bertindak, Martin muncul di depannya. Dia juga menekan jarinya ke depan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan dewar! Kedua jari yang mengandung kekuatan mengejutkan itu bertabrakan di udara. Gelombang demi gelombang badai yang kuat menyebar. Setelah itu langsung mengguncang tanah, membentuk lebih dari selusin retakan besar. Kekuatan riak menyebar, sosok itu langsung melesat ke belakang. Jari-jari kakinya menekan udara sebelum mendarat kembali di pohon raksasa. Ekspresi mengejek aslinya menjadi jauh lebih serius. Tubuh Martin tidak bergerak. Wajahnya yang cantik mengandung sedikit rasa dingin saat dia melirik orang yang telah menyerang sebelumnya. Setelah itu, dia berbalik ke arah Yan Tian, membuka mulutnya dan berbicara dengan nada padat. "Aku akan menemanimu jika kamu ingin bertarung. Aku tidak merasa kamu pantas mendapatkan rasa hormat apapun." Martin menoleh dan berteriak dingin ke arah kelompok Liu Bei. "Pergilah dan ambil sekel nirwana kalian."
kakek Martin akan melihat siapa yang berani terus berbicara omong kosong. Kelompok Liu Bei tercengang ketika mereka melihat tindakan Martin. Ini adalah pertama kalinya Sukui, Moling, dan yang lainnya melihat Martin kecil yang biasanya malas bertindak dengan cara yang begitu kuat dan sombong. Dia sama sekali tidak memberikan wajah kekaisaran Tianyun ini. Namun, setelah ragu-ragu sejenak, mereka mengatupkan gigi mereka sebelum mereka benar-benar menyerap sekel nirwana dari Xu Ying dan yang lainnya. Sementara mereka menyerap sekel nirwana, Qin Tian di pohon besar juga sedikit merajut alisnya. Tangannya yang diletakkan di belakang punggungnya diturunkan dengan lembut. Cukup banyak orang yang hadir merasa hati mereka menegang ketika melihat aksinya. Ada desas-desus bahwa Qin Tian adalah individu terkuat di medan perang kuno. Mungkinkah sekarang dia akan benar-benar bertindak? Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.